sama yang sakit tuh, mana tahu sebelah kita tuh sakit. Oh, dia kan gitu. Dia kan droplet infection. Jadi gampang menular. Jadi kita atur jaraknya. Ya. Sejak kapan kita pasang? Sejak dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. Untuk lainnya apa nih Pak? Ya? Lainnya apa? Distance sosial namanya. Selain apa lagi ini? Selain ini Pak? Oh kita di lubang lift nanti kita atur lagi. Dia ya, sebagian nanti menghadap ke dinding, yang lain lagi menghadap ke dinding lagi. Misal lift isinya 6 kan? Yang 3 menghadap ke dinding, yang ke kanan, yang satu menghadap ke kiri, yang ke kiri. Jadi ada pemutusan untuk terjadinya drop apa penularan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.